Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan melanjutkan kajian tentang adabul jima'. Kajian kali ini adalah tentang tata krama jima' di waktu atau di saat berhubungan. Mari kita simak kajiannya bersama-sama dari awal sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammalati, adapun adab jima yang berikutnya, fi halil jima, ketika melaksanakan jima. Fa awwaluha, adapun yang pertama daripada adabul jima ini, itu kaunul jahdi biriyadhatin fi sumtin wa tarafukin, itu adanya kepayahan dengan beriyadhah. Beriyadhah fi sumtin, di dalam diam, wa tarafukin, dan pelan-pelan. Yang pertama, jadi harus ada kepayahan di dalam beriyadhah. Artinya beriyadhah itu melakukan jima atau hubungan seks ini sama dengan kita berolahraga. Kepayahannya tadi visumtin watarofukin, diam dan halus. Asaniatu, adapun yang nomor dua, fitamahuli, itu di dalam pelan-pelan, inda buruzi syahwatihi, ketika tampaknya atau jelasnya syahwatnya suami. Hatta yastawfi inzaluha, sampai menyempurnakan siapa suami, inzalaha terhadap inzalnya istri. Fa inna dhalika, karena sesungguhnya tamahul atau pelan-pelan itu, yurisul mahabbati, itu menyebabkan terhadap cinta, fil qalbi, di dalam hati. Jadi pembahasan yang kedua adalah pelan-pelan ketika sudah nampak syahwatnya suami. Jangan gerusa-gerusu, harus halus mainnya. Sampai si suami itu menyempurnakan terhadap inzalnya, terhadap orgasmenya si istri. Harus halus mainnya. Jangan gerusa-gerusu, jangan terburu-buru. Suami harus mengerti terhadap posisi atau kondisi daripada istrinya, sampai istrinya itu merasakan orgasme, sampai istrinya merasakan inzal, klimak yang tinggi. Kenapa seperti itu? Fa inna dzalika yurisul mahabba fil qalbi, karena pekerjaan yang seperti itu halus ya, sampai istrinya itu inzal, klimak, itu adalah yang menyebabkan istri itu semakin cinta, semakin senang kepada suaminya. Azalizatu, adapun yang nomor tiga, ayyusri'ah, itu harus cepat-cepat, bi'ikhrojid dakari, dengan mengeluarkan dakar, dengan mengeluarkan terongnya, sosisnya. Inda ihsasi, dikala merasa siapa suami, merasa bima'iha, dengan keluarnya maninya istri atau perempuan. Fa innahu, maka sesungguhnya ma'uha atau maninya istri itu, yudha'ifu dhakari, itu melemahkan dhakar, wala ya'zilu, dan jangan mencabut siapa suami, anha dari zaujah, ma'ahu terhadap maninya suami, li anna dhalika yadurru biha, karena sesungguhnya pekerjaan, la ya'zil anha, itu menyakitkan biha terhadap si istri atau zaujah. Jadi yang nomor tiga adalah si suami harus cepat-cepat mengeluarkan dakarnya di saat si istri itu sudah
keluar air maninya. Kenapa? Karena kalau tidak ditarik yang namanya Mr. P-nya itu bisa meletoikan, meloyokan, melemahkan dakar. Dan si suami jangan melepas terhadap itu. Kenapa? Karena li'anna dhalika yadru biha. Karena istrinya itu akan merasa sakit atau tidak nyaman. Seperti itu. Paham ya? Ini pembahasan atau tata kramanya jima ketika seorang sedang melakukan jima. Di video sebelumnya itu sudah Al-Fakir jelaskan tentang adab jima sebelum melakukan jima. Sekarang adalah tata krama jima di saat melakukan jima. Nah, untuk pembahasan setelah melakukan jima atau tata krama setelah melakukan jima itu tunggu di video sebelumnya. Paham ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.